Dari rekaman CCTV ini, sebuah angkutan umum sekitar pukul 2 dini hari berhenti di depan bengkel Jalan Raya Jati Makmur, Pondogede, Kota Bekasi. Warga tidak curiga karena sempat disangka angkot sedang parkir. Ternyata 4 orang dalam angkot kemudian membawa rolling door yang dijual bengkel. Warga sekitar sebelumnya melihat angkot melintas dan sebelum memarkir di depan bengkel rolling door. Kayaknya memang itu dia keliling. Keliling nyari barang-barang yang di jalan. Karena ya sekarang mikir aja, dia lewat lalu balik lagi dia ngelihat ada rolling door, ya apa? Itu posisi rolling door itu dalam kondisi masih digulung. Iya, masih digulung. Pemilik bengkel telah melaporkan kehilangan ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV.